Halo teman-teman, welcome back to my channel itu Matematika Arif bersama saya Arif. Karena dalam part satu video ini teman-teman kita akan membahas soal ini ya. 2021 pangkat 2 kurang 1 per 2022 itu sama dengan berapa? Nah, di sini opsinya bagian A itu adalah 2024, bagian B itu adalah 2021, C itu adalah 2023, D itu adalah 2020 ya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut ke pembahasan soal atau materinya, jangan lupa subscribe dan like channel YouTube ini, dan apabila video ini bermanfaat jangan lupa di share atau dibagikan ya teman-teman ya. Nah, di sini soal yang di depan tadi, di sini teman-teman kita bisa menuliskannya seperti ini. Jadi 2021 pangkat 2 kurang 1, satunya itu kita pangkat 2 kan. Boleh seperti itu? Boleh ya teman-teman ya, karena 1 pangkat 2 itu adalah 1 ya. Kemudian di sini sebelum menjawabnya, kita harus mengetahui bahwa A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Nah, ini modal kita untuk menjawab soal ini. Jadi di sini terlihat bahwa 2021 itu adalah A-nya ya teman-teman ya. Kemudian B-nya itu adalah 1. Jadi bisa saya buat seperti rumus yang di atas, kita buat saja teman-teman ya. Nah, di sini, nah ini teman-teman, 2021 tambah 1. Jadi A tambah B, A-nya itu adalah 2021 dan B-nya itu adalah 1. Sekali lagi saya ulangi, 2021 tambah 1 ya. Jadi A-nya 2021, B-nya adalah 1. Kemudian A kurang B-nya berarti 2021 kurang 1. Di sini per 2022. Nah, kita jumlahkan saja, 2021 tambah 1 pasti tentunya adalah 2022, sedangkan 2021 kurang 1 itu adalah 2020. Itu bagian pembilangnya ya teman-temannya. Kemudian bagian penyebutnya itu adalah tetap 2022. Nah, dalam tahap ini teman-teman bisa kita coret 2022 nya jadi tinggal 2020. Jadi jawabannya itu adalah D ya teman-teman ya. Oke, sekian dan terima kasih.